Halo semuanya, selamat datang di Skyoto. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Nah, jadi di video kali ini aku mau membahas tentang Toyota Noah dan Foxy 2022. Dengan hiruk-pikuk munculnya Fortuner 2,8 dan Land Cruiser 300 di Indonesia, prinsipal Toyota di Jepang ternyata juga merilis produk baru di hari yang sama. Model terbaru itu adalah Toyota Noah 2022 dan Toyota Foxy 2022. Sempat diisukan bakal melabur jadi satu varian model, nyatanya Toyota tetap memberikan nama berbeda bagi MPV medium berpintu geser itu. Nah, sehingga diferensi antara Toyota Noah 2022 dan Toyota Foxy 2022 pun tetap dilakukan. Noah terlihat lebih menampilkan sisi elegan, sementara Foxy lebih ke nuansa sporty yang agresif. Oke, perlu dicatat, Noah dan Foxy ini adalah generasi terbaru. Mengingat usia model sebelumnya sudah cukup lama, yang terakhir diperkenalkan pada 2014 lalu. Jadi, jangan heran kalau ada perubahan total pada seluruh wujud 2 MPV Foxy tersebut. Nah, untuk harganya, Toyota Noah 2022 dibanderol antara 2.670.000 yen sampai 3.890.000 yen, yang kalau dirupiahkan kira-kira sekitar 333 jutaan rupiah sampai 485 jutaan rupiah. Sementara harga Toyota Foxy 2022 di Jepang sedikit lebih mahal, yaitu 385 jutaan rupiah sampai 494 jutaan rupiah. Nah, terus apa saja keunggulan kedua MPV ini? Mari kita bahas. Seperti sketsa desain yang sudah banyak beredar sebelumnya, wujud asli mobil ini menunjukkan perubahan yang cukup radikal. Utamanya pada fascia depan yang terlihat lebih jauh agresif ketimbang model lamanya. Lihat saja, bagaimana desain Toyota Noah 2022 pun punya grill dengan bilah horizontal yang tebal. Sementara di Foxy, bentuk grillnya juga mendominasi hampir 90% dari bagian bumper. Bahkan pada Foxy 2022, bentuk lampu utamanya lebih meruncing dibandingkan Noah. Siluet bodi yang serba mengotak masih dipertahankan Toyota, namun ukuran dan desain velg diubah jadi makin terlihat elegan. Perombakan juga terlihat di bagian belakang, khususnya pada area lampu. Karena kini, Noah dan Foxy menggunakan lampu kombinasi berdesain baru yang sudah pakai full LED. Lampu bagian kiri dan kanan ini juga dibuat seakan menyatu berkat garnis hitam bertuliskan Noah dan rear garnis hitam beraksen chrome dengan tulisan Foxy. Selain tampilan luar, interior Toyota Noah dan Foxy 2022 juga berubah total. Layout dashboardnya cukup naik karena seperti ada cekungan di bagian tengah pada sisi bangku penumpang. Lalu ada 8 inci atau 10,5 inci yang terpasang seperti model floating, padahal ada frame di bagian tepinya. Sedangkan di sisi pengemudi, sudah terpasang pula meter cluster full digital yang tampilannya seperti Toyota Corolla Cross. Kemudian, Toyota Noah dan Foxy juga terlihat masih mempertahankan keberadaan tuas transmisi ketika beberapa kompetitornya sudah mengatur dengan tombol. Untuk jok pengemudi maupun penumpang depan serta jok baris kedua juga sudah memiliki konfigurasi secara elektrik. Bahkan, pada jok penumpang tengah ini juga dilengkapi fitur pemanas. Toyota menyediakan varian 7 dan 8 seater. Perbedaannya pada jok baris kedua, ada yang model captain seat dan ada yang tidak. Walaupun begitu, kedua varian ini sama-sama memiliki fleksibilitas bangku penumpang belakang. Jok baris ketiga bisa dilipat ke samping, sementara jok baris kedua bisa dimajukan ketika harus membawa barang ukuran besar. Apalagi buka tutup pintu geser dan bagasi juga sudah elektrik melalui tombol pengoperasian di sisi pengemudi. Nah, Noah dan Foxy terbaru ini sama-sama menggunakan platform TNGAC. Sebagai informasi, platform serupa juga digunakan pada Corolla Cross. Sementara untuk mesinnya, ada dua pilihan, yaitu mesin bensin 2.0 liter Dynamic Force berkode M20A FKS dengan tenaga 170 PS dan torsi 202 Nm. Kemudian juga ada mesin hybrid 1,8 liter 2ZR FXE yang bertenaga 98 PS dengan torsi puncak 142 Nm dan dikombinasikan motor elektrik 95 PS dengan torsi 185 Nm. Nah, kalau diperhatikan, ini adalah mesin yang sama pula dengan Corolla Cross Hybrid yang saat ini sudah terjual di Indonesia. Nah, baik Toyota Noah 2022 maupun Toyota Foxy 2022 pun sama-sama sudah menggunakan fitur keselamatan aktif Toyota Safety Sense dan paket yang tersedia antara lain Pre-Collision Safety System, Proactive Driving Assist, Lane Tracking Assist, dan Front Cross Traffic Alert. Selain itu, ada juga fitur Safe Exit Assist dan Toyota T-Mat yang berguna untuk kemudahan saat parkir yang bisa dioperasikan melalui ponsel.
khusus pasar Jepang, Toyota menyediakan Noah dan Foxy 2022 dengan sistem penggerak 4-wheel drive. Tapi sepertinya unit buat ekspor ke negara lain akan sedikit alami perbedaan spesifikasi. So, kita tunggu saja. Nah, gimana menurut kalian tentang Toyota Noah dan Foxy 2022 ini? Sampaikan di kolom komentar. Dan segitu aja video kali ini. Apabila ada kritik dan saran, tolong tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton.